بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang dengan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kembali masih bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah masih berikan kepada kita. Allah dengan kasih sayangnya masih menunjukkan kepada kita hal-hal yang baik. Yang kiranya itu yang menjadi pilihan kita, daripada orang-orang yang bisa jadi Allah telah tidak inginkan lagi baginya kebaikan. Ya, kita khawatir termasuk orang-orang yang darinya luput kebaikan. Kalau Allah tidak lagi menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka, bagaimana mungkin kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu? Kebenaran hak yang ada di depan mata, itu tidak akan kita bisa rasakan. Samar terlihat, bahkan kita menganggap itu bukan sesuatu yang benar. Ketika Allah sudah tidak lagi menginginkan untukmu kebaikan. Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang melihat dosa-dosa yang ia miliki? Ada orang-orang yang melihat dosa-dosa tersebut dia dengan santainya, dengan pongahnya, dengan lalainya menganggap bahwasanya dosa-dosa itu suatu yang ringan. <tuh> Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Penyayang? Bukankah semua ini berlaku, semua ini terjadi karena atas izin Allah? Apakah uh, layak? Apakah pantas? Kita sebagai hamba yang senantiasa berbuat dosa, senantiasa bermaksiat, setiap harinya detik demi detik, menit demi menit yang kita lalui. Semuanya bisa dikatakan <tuh> tidak luput dari yang namanya berbuat kesalahan, dan kita, manusia, benar adanya senantiasa melakukan perbuatan dosa. Namun, kita tahu. Bagaimana maha pengasihnya Allah, maha pengampunnya sang rahman, tapi bukan berarti pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, kita salah gunakan, kita beranggapan udah berbuat dosa terus. <tuh> Walaupun sebanyak apapun dosa yang kau miliki, nantinya Allah akan ampun dengan berdalih bahwasanya Allah Maha Pengampun. Selagi dosa tersebut bukan dosa sirik, maka terus lakukan dan lakukan. Wahai saudaraku, ini adalah bisikan syaitan. Ini adalah pengaruh-pengaruh buruknya yang terus mempengaruhi kita. Yang membuat kita santai dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang penting kan aku tetap mengerjakan sholat yang lima waktu. Bukankah dengan sholat yang lima waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa? Bukankah dengan berpuasa di bulan Muharram, puasa Asura, atau puasa di Arafah, pas hari Arafah, itu akan menghapuskan dosa-dosa? Ya, wahai saudaraku, dosa-dosa bisa jadi Allah akan ampuni. Allah akan berikan maaf, namun tidak ada jaminan maaf dan ampunan itu diberikan kepada kita. Tidak ada jaminan sedikit pun, bahwasanya istighfar ataupun taubat yang kita lakukan <tuh> itu diterima oleh Allah. Tidak ada jaminan apa yang dikatakan oleh seorang ulama. Arab imam yang luar biasa keilmuannya. Dia mengatakan seandainya, seandainya aku tahu satu saja sholatku, satu aja permohonan ampunku, permohonan ampun, taubatku diterima oleh Allah, maka aku berharap besok aku akan mati. Orang yang soleh luar biasa, sorot tapi dia mengatakan perkataan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita dengan santainya merasa tidak bersalah, merasa tidak beban, merasa tenang anteng saja. Padahal umur terus berkurang, berkurang demi hari, demi hari. Hari demi hari, waktu terus pergi dari kita. Yang mana kita bagikan kumpulan. Kumpulan waktu itu, ya misalnya seorang yang dicatat 60 tahun. Satu demi satu, tahun tersebut meninggalkan dia. Artinya apa? Artinya dia semakin dekat dengan tujuannya. Atau batas limit masa hidupnya sudah semakin menipis. Engkau, kalau kau tahu. Oh, ternyata jatah hidup itu hanya 40 tahun. Sekarang usiaku sudah 36 tahun. Maka kau memiliki hanya 4 tahun lagi. Apa yang kau lakukan? Tentu. Terus mencoba untuk mengumpulkan, memaksimalkan batas waktu yang hanya tinggal sebentar lagi untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kau lakukan selama 36 tahun. Allah Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Misterinya, kita tidak tahu ajal kita kapan. Bisa saja besok, lusa, atau bahkan bisa saja hari ini. Allah, Allah. Kita akan lanjutkan insya Allah. Setelah beberapa jeda, berikut ini. Hmm. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita no Min ah, Yang kita membahas tema yang kiranya tadi sudah kita kasih mukadimah mengenai dosa. Tahukah Anda? Tahukah engkau wahai saudaraku? Dosa yang kita lakukan itu itu tidak Allah hapuskan catatannya di buku amal kita. Walaupun kita telah bertaubat, walaupun dosa kita telah Allah ampuni, tapi kita tetap memiliki catatan dosa itu. Nah, dan cukuplah ini menjadi sesuatu yang sangat bebani kita ketika kapan ketika Allah perlihatkan itu. Sebagaimana seorang ulama Tabiin Bilal bin Sa'ad dia mengatakan Inna allaha yaghfiru junuba. Walakin. La yamhuha. La yamhuha hatta. Yukifahu. Alayha. Yawm al-kiyamah. Wa intaba. Dia mengatakan dalam. Perkataannya dalam jayul. Akam. Dalam kitab tersebut. Dikatakan bahwasanya Inna Allah yaghfiru junuba Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kita. Walakin la yamhuha minas sahibah. Tapi dia tidak menghapusnya dari catatan amalan kita. Coba lihat. Allah tidak menghapusnya dari catatan amalan kita. Hatta yukifahu alaih. Yukifahu alaiha Sampai nanti Allah perlihatkan kepada hambanya itu. Nih, catatan amal dosa. Allah perlihatkan. Sebagaimana ada hadis yang masyhur Hadis bitokoh. Di sana diperlihatkanlah sejalan catatan yang begitu panjang. Yang kiranya catatan amal buruk ini itu mau ditaruhkan di satu kalau kita bilang ada mizan timbangan timbangan kalau di masa dulu itu dia memiliki dua sisi ya kan satu sisi itu adalah pemberatnya satu sisi barang yang mau ditimbang mizan timbangan maka diletaklah sejalat apa catatan yang begitu besar begitu banyak dan itu adalah catatan keburukan di satu timbangan dan sebelahnya adalah seharusnya itu adalah catatan amal kebaikan. Ditimbang yang mana yang lebih berat. Maka seorang hamba ini ketika setelah Allah perlihatkan ini nih catatan keburukanmu. Allah perlihatkan itu catatan keburukanmu. Dia lihat bercucur keringat ketakutan yang luar biasa. Sudah jelas aku. Sudah jelas ini pasti masuk ke dalam neraka. Lihat pencatatan yang begitu besar, begitu banyaknya amal buruk tersebut. Sedangkan amal kebaikannya hanya sedikit. Allah perlihatkan. Lalu apa yang terjadi? Inilah diantara bentuk bahwasanya catatan itu ada. Perbuatan dosa itu akan diperlihatkan. Walaupun wa intaba, walaupun kita telah bertaubat. Walaupun kiranya kita telah hijrah ada orang-orang yang kita lihat teman-teman saudara-saudara kita hijrah dari perbaikan perbuatan buruk kepada kebaikan. Alhamdulillah. Namun bukan berarti ketika engkau hijrah wahai saudaraku, engkau hijrah kemudian kau hidup dengan enak-enaknya tidak, bukan seperti itu. Ketika engkau hijrah, maka datanglah satu persatu ujian, cobaan yang kiranya itu tak lain tak bukan Allah ingin menguji ingin melihat apakah engkau serius dengan taubatmu. Ibaratnya piring yang awalnya itu adalah bersih, bersih gitu ya. piring putih bersih, tanpa ada noda. Kemudian dipakailah dengan memakan segala macam makanan sehingga piring tersebut kotor, berlemak dan lain sebagainya. Dan mau ditaruh lagi keraknya ke tempat yang bagusnya. Apa yang apa yang dilakukan oleh uh, apa namanya restoran itu atau pekerjanya? tentu dia akan cuci ketika tidak bisa bersih saja dengan air maka diambil eh, apa namanya seperti perasan jeruk yang membuat hilang lemak-lemak itu dicuci betul-betul ada yang bahkan direbus dan lain sebagainya begitulah kiranya kita nantinya kita yang awalnya Allah berikan dengan fitrah yang suci bersih kemudian kita kotori dengan dosa-dosa kita apa yang dilakukan di antara bentuk penyucian tersebut itu. Allah ingin hapuskan dosa-dosamu dengan ujian, dengan cobaan. Apakah engkau bersabar? Inna ta'ala ahabba kauman. Ketika Allah itu melihat, oh kawan ini mau bertobat, ingin membersihkan dirinya. Apa yang dilakukan? Allah berikan. Ini nih caranya, ini jalannya. Tidak ada satupun orang yang ketika dia hijrah, habis hijrah itu dia tenang, hidup, santai. Bahagia dengan hidupnya, tidak dia pasti diuji. Dan ujian itu tak lain, tak bukan untuk mempreteli satu persatu dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Ada yang kita lihat, orang yang dia bertobat, dia hijrah, yang dulunya dia dengan ribanya luar biasa, maka yang dia kaya raya tersebut dengan riba, satu persatu harta ribanya itu hilang darinya. Itu diantara cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Hmm. Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Pelajaran dari perkataan dari ulama tabiin ini yang mengatakan bahwasanya Allah itu dia menghapus mengampuni dosa kita, tapi dia tidak menghapus catatan dosa kita itu dari buku uh, catatan amal kita. Walaupun kita bertobat sampai ya perlihatkan nantinya di hari kiamat ini nih loh catatan. Sebagai apa? Sebagai bentuk rahmatnya Allah. Allah ingin tunjukkan ini, dosamu banyak. Jadi, kita jangan bertingkah, lah, jangan merasa oh, aku adalah orang yang bersih, suci, tidak. Ini catatanmu. Walaupun kau telah bertobat, walaupun ada amalan-amalan yang telah kau lakukan untuk menghapuskan dosamu. Tapi kau punya catatan. Sebagaimana? Bisa kita ambil pelajaran dari perkataan ini yang pertama, Allah akan perlihatkan. Allah akan perlihatkan. Ini bisa kita lihat dalilnya surah al jaljalah Allah katakan apa? Yaumayatsdurunnasu astata amalahum. Di hari Allah bangkitkan kita kembali dari kuburan kita, Allah akan perlihatkan kepada kita. Barang siapa dia mengerjakan perbuatan yang baik maka dia akan lihat perbuatan baik. Walaupun dia sekecil biji jarrah. Sebagian ulama menafsirkan biji jarrah ini, biji sawi ada yang mungkin kita pagi hari gitu ya. Pagi hari rumahnya mungkin masih ada kayak tepas dulu itu ada seperti debu bertebangan ketika matahari menyinari ada lebih nafsirkan seperti itu besarnya eh kecilnya ya. Wa Itu juga berlaku dengan catatan catatan dan penguruk. <tuh> Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa melihat alangkah jeleknya kita, alangkah buruknya kita. Kalaulah peringatan seperti ini, kalaulah hal-hal seperti ini, tidak kita indahkan. Kita tahu, ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni ketika kita bertobat kepadanya. Walaupun itu adalah perbuatan syirik. Ketika kita sempat bertobat, ya kan? karena kita tahu la bihi wa ma Kita tahu ayat ini. Nulam surah Nisa Allah ulang. Sesungguhnya, sesungguhnya Allah itu mengampuni tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ini berlaku untuk orang yang sampai matinya dia belum bertaubat. Tapi kalaulah dia bertaubat sebelum dia menemui ajalnya, masih ada waktu dia untuk uh, memperbaiki amalnya, meninggalkan perbuatan syirik, Allah akan ampun. Ya, jadi jangan kita menghukumi itu dukun-dukun itu matinya udah jelas kafir, jelas neraka jahanam tidak. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat, sebagaimana kita tahu di zaman Nabi Musa, para penyihir, ya, mereka di akhir hayatnya bertobat, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Walaupun mereka akhirnya dibunuh oleh e, Firaun, ketika itu, coba lihat dosa yang besar, tapi ketika Hidayah datang, ketika mereka beriman, bahkan mereka belum sempat melakukan ibadah hanya sekedar iman di dada mengimani iman apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, terakhir apa mereka mendapatkan? Apakah mereka melihat catatan buruknya? Iya. Mereka akan lihat. Mereka akan lihat dan itu akan menambah rasa syukur mereka karena mereka ketakutan cemas dengan dosa yang telah banyak mereka lakukan. Dan Allah datang dengan rahmatnya. Sebagaimana tadi kita lihat bagaimana nasib seorang yang dia memilih melihat banyak gitu amal catatan amal buruknya ditaruh di satu sisi untuk ditimbang dengan catatan kebaikannya dia ada sepesimis gitu ya. dia merasa ah nggak mungkin aku bebas nggak mungkin selamat karena melihat begitu besarnya begitu beratnya begitu banyaknya catatan keburukan daripada kebaikan Allah melihat memperlihatkan rahmat karena dia memiliki keimanan akidah yang salim bersih dari kesyirikan Allah tunjukkan ada satu tokoh yang ber bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Bukan bitokah dimaksud sini seperti jimat tidak, tapi itu adalah bentuk dari akidahnya. Keyakinan yang uh, bersih yang dia benar-benar mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan dia betul-betul membesarkan Allah Tuhannya, Allahu akbar. Sehingga apa Allah berikan. Kita mungkin di sini tazkiyah ya atau seperti syafaat ya. Allah berikan kepadanya sehingga apa timbangan yang begitu awalnya sangat berat sebelah lebih berat kepada catatan keburukan yang jelas jika catatan keburukan lebih berat daripada catatan amal kebaikan maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka karena dia memiliki kartu tersebut Allah selamatkan dia Allah Akbar. tapi jangan bukan berarti dengan hal ini kita merasa diri kita aman tidak. Tidak ada jaminan, wahai saudaraku. Maka selagi masih ada kemampuan, kesempatan Allah berikan kepada kita, sebanyak mungkin, siapkan, persiapkan diri kita. Kan tidak ada yang tahu sampai kapan usia kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini menjadi pertimbangan kita ketika ingin melakukan dosa. Kita mengingat bahwasanya walaupun kita bisa bertobat, tapi itu akan menjadi catatan di amal kita. Semoga Allah jaga kita dari kekuatan buruk tersebut. Kita tutup dengan doa kepertol majlis. Subhanakallah mawabihamdi. Syedullah ilaha ilaha. Kita astaghfirullah kawatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.